Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan sharing masih tentang penggunaan efek time warp. Nah, di video sebelumnya saya sudah memberikan penjelasan tentang penggunaan efek time warp untuk membuat slow motion, ya. Nah, di Avid Media Composer, klik saja di efek palette, kemudian filter. Di paling bawah ada namanya time warp. Nah, ya, di sini time warp. Nah, efek ini biasanya digunakan untuk mempercepat atau memperlambat, juga membuat strobo sebuah video, ya, sehingga video terkesan dramatis, terkesan lucu, ya, dengan efek ini. Nah, mari kita praktekkan bagaimana penggunaannya. Kita buat sequence. Kita buat time warp aja. Namanya time warp aja, kita pilih filenya. Oke. Kita masukkan ke timeline. Di sini sudah ada video. Oke. Kita masukkan efek time warp. Kita ke palette, ke efek palette. Kemudian kita tarik efek time warp ini. Oke. Harus tekan option. Oke. Kita cari, kita buka efek efeknya. Oke. Settingan efeknya kita buka. Nah, di sini ada speed grab, kita buka. Nah, inilah teman-teman. Di sinilah kita bisa berkreasi menggunakan efek time warp ini untuk membuat slow motion atau pergerakan cepat sebuah video atau juga strobo. Jadi yang harus dipahami adalah penggunaan keyframe ini, teman-teman. Jika titiknya berada di bawah 100, maka pergerakan video akan lambat. Tapi jika titik keyframe ini berada di atas 100 lebih, maka pergerakan video akan semakin cepat. Nah, angka 100 ini adalah angka pergerakan video yang normal. Oke, kita buat video ini menjadi cepat pergerakannya. Tinggal kita tarik saja ke angka di atas 100. Boleh 150, boleh 200, ya. Maka lihat di monitor. Tuh, jadi pergerakannya cepat, ya. Nah, kalau kita tarik lagi si keyframe-nya ke atas 300 misalkan, itu akan lebih cepat lagi. Nah, teman-teman, itu untuk membuat pergerakan video menjadi cepat. Kita akan membuat dari misalkan pergerakan cepat ke lambat, atau dari pergerakan lambat ke cepat, ya. Kita mainkan, kuncinya adalah di keyframe ini, ya. Oke, misalkan kita mau mempercepat, ya. Mempercepat normal kembali. Nah, misalkan kita di titik ini kita mau mempercepat. Di sini ada keyframe. Kita buat keyframe, titik keyframe. Geser satu frame ke kanan. Kita buat keyframe lagi. Nah, di sini di keyframe kedua, ya. Di keyframe kedua kita akan merubah angkanya. Ya, angkanya menjadi lebih dari 100. Misalkan 150 misalkan. Atau kurang cepat, ya. Kita buat 300, ya. Kita klik. Nah, otomatis nanti
si keyframe yang kedua ini akan berpindah ke angka sesuai yang ditulis di sini. Di sini jadi 300. Nah, supaya pergerakannya tidak tiba-tiba halus ya, supaya halus, kita gunakan self. Oke, kita play coba. Ini pergerakannya normal. Wah, kemudian cepat. Ya. Nah, ya kan? Jadi teman-teman, sekali lagi kuncinya di penggunaan keyframe ini, ya. Langsung cepat. Kemudian kita mau normalkan kembali. Kita buat dulu keyframe yang pertama. Ini adalah keyframe kunci dari gerakan video sebelumnya. Nah, baru di keyframe yang kedua, geser ke kanan, kita buat lagi satu. Nah, ini adalah titik keyframe untuk perubahannya. Kita angka, kita apa? Kita isi angkanya dengan 100 untuk normal, ya. Kita tekan enter. Kemudian samakan. Nah, ini pergerakannya akan normal kembali. Dari normal berubah menjadi cepat, kemudian normal kembali. Tuh, ya. Tapi teman-teman, kalau misalkan hanya 300 itu kurang terasa cepatnya. Jadi harus lebih besar lagi. Oke, kita dilihat dulu keyframe-nya. Kita rubah yang pertama tadi sekitar 800 lah. Kita coba 800. Wah, ke atas nih. Kemudian, nah ini kelihatan nih. Kemudian kita buat lagi keyframe kuncinya, kemudian keyframe perubahannya menjadi 50. Wah, kita berkreasi aja ya. Ah, berarti ada di bawah angka 100. Pergerakannya dari normal ke cepat, kemudian ke lambat. Oke, udah di save. Coba kita coba putar play. Nah, teman-teman. Oke, sekali lagi kita play. Jadi pergerakan videonya itu dari awal normal kemudian cepat dan menjadi lambat. Nah, teman-teman, itulah penggunaan efek time warp untuk membuat slow motion dan mempercepat sebuah pergerakan video.